Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya, Cikgu Shazra binti Samsudin, mengajar di SMK Ceras Perdana. Apa khabar semua? Cikgu harap murid-murid semua dalam keadaan sihat sejahtera. Baiklah, pembelajaran hari ini berfokus kepada penerangan berkaitan Bab 3 Algoritma. Standard pembelajaran yang akan dipelajari ialah 3.1.2, iaitu menulis sudokod dan melukis carta alir yang menunjukkan linear search dan binary search. Apakah maksud algoritma? Algoritma ialah satu siri langkah atau tindakan yang perlu dilaksanakan untuk menghasilkan output yang dikehendaki. Dalam bidang pengkomputeran, pengaturcara akan membina aturcara berpandukan algoritma yang dibangunkan terlebih dahulu. Berdasarkan gambar-gambar tersebut, apakah yang sedang dilakukan oleh wanita ini? Ya, betul. Jawapannya ialah memasak dan membasuh pakaian. Pastinya murid-murid biasa membantu ibu melakukan kerja rumah seperti memasak dan mencuci pakaian. Untuk menghasilkan masakan yang sedap, maka ibu perlu mengikut resepi dan langkah-langkah yang betul. Begitu juga apabila menggunakan mesin basuh untuk mencuci pakaian. Kita perlu mengikut langkah-langkah yang betul dari mula sehinggalah pakaian selesai dicuci. Pada episod ini, murid-murid diharap dapat mencapai objektif pembelajaran berikut. Pertama, menulis sudokod bagi linear search. Kedua, menulis sudokod bagi binary search. Ketiga, melukis carta alir yang menunjukkan linear search. Keempat, melukis carta alir yang menunjukkan binary search. Sebelum bermula, antara peralatan dan bahan yang perlu disediakan ialah alat tulis, kertas A4 dan buku teks ASK tingkatan 3. Sekarang, kita akan lihat dua perwakilan algoritma. Pertama, sudokod. Sudokod ialah perwakilan algoritma dalam bahasa yang boleh difahami. Kedua, carta alir. Carta alir adalah perwakilan algoritma dalam bentuk simbol grafik. Sekarang, kita akan mempelajari teknik search pula. Search adalah proses untuk mendapatkan suatu item yang terdapat dalam satu senarai dengan cepat. Terdapat dua teknik search, iaitu pertama, linear search. Kedua, binary search. Seterusnya, cikgu akan menerangkan linear search. Linear search merupakan teknik untuk mendapatkan item dalam satu senarai linear dengan bermula pada item pertama diikuti dengan item yang berikutnya. Jika item yang dikehendaki tiada dalam senarai, carian akan ditamatkan. Item dalam senarai tidak perlu diisi mengikut urutan. Teknik ini kurang efisien kerana memerlukan masa yang panjang untuk dilaksanakan jika senarai item terlalu panjang. Untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang algoritma linear search, sila imbas kod QR pada paparan ini atau rujuk buku teks pada halaman 73. Murid-murid juga boleh layari laman sesawang seperti yang tertera. Seterusnya, mari kita lihat langkah-langkah untuk menulis sudokod bagi linear search. Mari kita lihat contoh senarai item yang diwakili oleh pemboleh ubah L. N ialah pemboleh ubah yang mewakili 10 bilangan item dalam senarai L. Setiap item dalam senarai mempunyai indeks, iaitu I.
I ialah pemboleh ubah yang mewakili kedudukan item dalam senarai L. Nilai-nilai L sifar sama dengan 10, L1 sama dengan 82, L2 sama dengan 5, L3 sama dengan 18, L4 sama dengan 27, L5 sama dengan 15, L6 sama dengan 44, L7 sama dengan 100, L8 sama dengan 42, LN tolak 1 sama dengan 99. Jadi, N tolak 1 ialah indeks terakhir dalam senarai. T ialah pemboleh ubah yang mewakili nilai item carian. Untuk menulis sudokod, kebiasaannya kita meletakkan nombor pada setiap baris. Mari kita sama-sama menulis sudokod bagi linear search ini berdasarkan contoh senarai tadi. Pertama, mula. Kedua, setkan senarai L sama dengan 10, 82, 5, 18, 27, 15, 44, 100, 42 dan 99. Tiga, isytihar pemboleh ubah I, N, T. Empat, setkan N sama dengan 10. 5. Setkan I sama dengan sifar. 6. Masukkan nilai carian T. 7. For I kurang daripada N. 7.1 jika nilai LI sama dengan nilai T. 7.1.1 papar item ada dalam senarai. 7.1.2 langkau ke langkah 9. 7.2 jika tidak, 7.2.1 kira I sama dengan I tambah 1. 7.3 tamat jika tidak. 8. Jika I lebih besar atau sama dengan N, 8.1 papar item tiada dalam senarai. 8.2 tamat jika 9 tamat. Seterusnya, cikgu akan menerangkan langkah-langkah melukis carta alir bagi linear search. Langkah pertama, lukis simbol untuk mula. Anak panah perlu dilukis untuk menunjukkan setiap aliran bagi linear search. Langkah kedua, lukis simbol proses untuk setkan senarai L. Langkah ketiga, lukis simbol proses untuk isytihar pemboleh ubah I, N dan T. Langkah keempat dan kelima, lukis simbol proses untuk setkan N sama dengan 10 dan I sama dengan sifar. Langkah keenam, lukis simbol input untuk masukkan nilai carian T. Langkah ketujuh, lukis simbol syarat untuk I lebih kecil daripada N. Jika ya, lukis simbol syarat untuk L1 sama dengan T. Jika ya, lukis simbol output untuk papar item ada dalam senarai. Jika tidak, lukis simbol proses untuk setkan I sama dengan I tambah 1 untuk mengulangi langkah ketujuh semula. Seterusnya, langkah ke-8, lukis simbol syarat untuk I lebih besar atau sama dengan N. Jika ya,
Lukis simbol output untuk papan item tiada dalam senarai. Jika tidak, lukis simbol untuk taman. Mari kita lihat rajah keseluruhan carta alir yang lengkap. Untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang algoritma linear search, sila imbas kod QR pada paparan ini atau rujuk buku teks pada halaman 75. Murid-murid juga boleh melayari laman sesawang seperti yang tertera. Seterusnya, cikgu akan menerangkan tentang binary search. Pertama, pastikan item-item dalam senarai yang diberi telah diisi mengikut urutan menaik atau menurun. Kedua, lihat item yang berada di tengah senarai. Bandingkan item carian dengan item yang berada di tengah senarai. Ketiga, jika nilai item carian sama dengan nilai item yang berada di tengah senarai, carian dihentikan. Seterusnya, keempat, jika nilai item carian kurang daripada nilai item yang berada di tengah senarai, abaikan item di tengah senarai dan item-item selepasnya. Kemudian, lihat pada senarai yang tinggal. Kelima, jika nilai item carian lebih daripada nilai item di tengah senarai, abaikan item di tengah senarai dan item-item sebelumnya. Kemudian, lihat pada senarai yang tinggal. Keenam, langkah carian perlu diulang sehingga item carian dijumpai atau apabila carian selesai tanpa menjumpai item carian. Untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang algoritma linear search, sila imbas kod QR pada paparan ini atau rujuk buku teks pada halaman 77. Murid-murid juga boleh melayari laman sesawang seperti yang tertera. Mari kita belajar cara menulis pseudocode dan melukis carta alir bagi binary search. Terdapat beberapa pemboleh ubah yang terlibat dalam binary search ini. L ialah senarai yang mengandungi 26 item, iaitu A hingga Z. N ialah pemboleh ubah yang mewakili bilangan item dalam senarai L. I ialah pemboleh ubah yang mewakili kedudukan item dalam senarai. M ialah pemboleh ubah yang mewakili kedudukan item pertengahan dalam senarai. B ialah pemboleh ubah yang mewakili nilai item carian. J ialah N tolak 1, iaitu item terakhir dalam senarai. Murid-murid, mari kita ingat semula ya.
Untuk menulis sudoku, kebiasaannya kita meletakkan nombor pada setiap baris. Jom kita sama-sama menulis sudoku bagi binary search berdasarkan contoh senarai tadi. Pertama, mula. Kedua, setkan senarai L sama dengan A, B, C, D hingga Z. Tiga, isytihar pemboleh ubah N, I, J, M, B. Empat, setkan N sama dengan 26. Lima, setkan I sama dengan 0. Enam, setkan J sama dengan N tolak 1. Tujuh, masukkan satu nilai carian B. 8. While I kurang daripada J, 8.1, setkan M sama dengan I tambah J bahagi 2. 8.2, jika nilai B sama dengan nilai LM, 8.2.1, papar item ada dalam senarai. 8.2.2, keluar gelung terus ke langkah 9. 8.3, jika tidak, 8.3.1, jika B kurang daripada LM, 8.3.1.1, kira J sama dengan M tolak 1. 8.3.1.2, ulangi langkah 8. 8.3.2, jika tidak, 8.3.2.1, kira I sama dengan M tambah 1. 8.3.2.2, ulangi langkah 8. 8.3.3, tamat jika. 8.4, tamat jika. 9, tamat. Tahukah anda, semasa menulis sudoku, kegunaan inden adalah amat penting, terutamanya jika banyak struktur kawalan digunakan. Seterusnya, cikgu akan menerangkan langkah-langkah melukis carta alir binary search. Langkah pertama, lukis simbol untuk mula. Anak panah perlu dilukis untuk menunjukkan setiap aliran bagi binary search. Langkah kedua, lukis simbol proses untuk setkan senarai L. Langkah ketiga, lukis simbol proses untuk isytihar pemboleh ubah N, I, J, M dan B. Langkah keempat, kelima dan keenam, lukis simbol proses untuk setkan N sama dengan 26. Setkan I sama dengan 0 dan setkan J sama dengan N tolak 1. Langkah ketujuh, lukis simbol input untuk masukkan nilai carian B. Langkah kelapan, lukis simbol syarat untuk I lebih kecil daripada J.
Jika ya, lukis simbol proses untuk setkan M sama dengan hasil tambah I dan J dibahagikan dengan 2. Seterusnya, lukis simbol syarat untuk B sama dengan LM. Jika ya, lukis simbol output untuk papan item dalam senarai. Jika tidak, lukis simbol syarat untuk B lebih kecil daripada LN. Jika ya, lukis simbol proses untuk setkan J sama dengan M tolak 1 dan langkah 8 perlu diulangi semula. Jika tidak, lukis simbol proses untuk setkan I sama dengan M tambah 1 dan langkah 8 perlu diulangi semula. Jika tidak, maksudnya I lebih kecil daripada J. Maka, perlu keluar gelung dengan terus ke langkah 9 dan lukis simbol untuk tamat. Mari kita lihat rajah keseluruhan carta alir yang lengkap. Untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang algoritma dalam binary search, sila imbas kod QR pada paparan ini atau rujuk buku teks pada halaman 79. Murid-murid juga boleh melayari laman sesawang seperti yang tertera. Baiklah, murid-murid. Kita telah mempelajari cara-cara menulis sudoku dan melukis carta alir bagi linear search dan binary search. Untuk memastikan kita memahami topik ini, marilah kita sama-sama menjawab latihan uji minda ini. Uji minda pertama, apakah simbol carta alir yang perlu dilukis untuk penyataan syarat I lebih kecil daripada N ini? Ya, betul. Jawapannya, simbol carta alir yang perlu dilukis ialah simbol syarat membuat keputusan dengan penyataan syarat ditulis di dalamnya. Baiklah, murid-murid. Kita teruskan dengan uji minda yang kedua pula. Lihat sudoku yang telah ditulis dalam slide. Murid-murid diminta untuk melengkapkan pernyataan pada baris 4 dan 5 untuk menetapkan nilai N bersamaan dengan 26 dan I bersamaan dengan 0. Ya, betul. Jawapannya, pada baris 4, tulis setkan N sama dengan 10. Pada baris 5, tulis setkan I sama dengan 0. Baiklah, murid-murid yang dikasihi semua. Kita sudah tiba di penghujung siaran untuk episod kali ini. Apakah yang telah kita pelajari pada hari ini? Ya, murid-murid telah mempelajari kaedah menulis sudoku dan melukis carta alir yang menunjukkan linear search dan binary search. Terima kasih kerana menonton episod ini. Selamat maju jaya kepada murid-murid semua ya. Sekian, terima kasih. Bye.